Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya harap tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat sejahtera walaupun dalam pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan review sedikit barang yang berada di hadapan saya dan yang pertama sekali adalah Hyperclass Set Y15ZR daripada Tobaki. Kalau tuan-tuan dan puan boleh lihat dekat sini, Hyperclass ini didatangkan 5 spring yang asal motor hanya 4 spring ya. Yang ni 5 spring bosku. Dan customer ni telah order dekat dalam Shopee kita berserta dengan clutch plate racing Kevlar bosku. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rice and beers. Tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus contact kami. Support daripada tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproduksikan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okay, so tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga, okay, untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Clutch plate racing Kevlar iaitu 5 kali lebih tahan daripada standard. Satu set ada juga untuk LC15, okay, SRL110 dan SRL115 fuel injection, dan juga ada untuk LC4 speed, dan juga ada untuk motor-motor lain bosku. Jangan risau, memang ready stock, memang terbaik, memang lazat bosku sekali pasal Hyperclutch. Memang dia boleh tarik lagi jauh buat spek nopak pemboleh terbaik bosku. Itu dia punya Hyperclutch ya bosku. Satu set sekali dengan dia punya spring ada dekat dalam bosku. Dan yang kedua, kita ada dekat sini adalah gasket copper daripada Ashoka untuk EX5 Dream size 53mm. Satu set ya bosku. Memang terbaik, gasket pun customer kita dah order. Beberapa belas ringgit sahaja tuan-tuan puan akan dapat satu gasket copper seperti ini. Memang terbaik bosku. Dan tidak lupa di atas tu, walaupun dekat-dekat tapi customer tak sekali bosku. Itu adalah okay, gasket top size 57mm untuk waist 110. Boleh dapat dekat situ. Okay, ada juga untuk size 55 dan 53mm. Okay, tertakluk kepada terma dan syarat. Okay. So ada dekat dalam Shopee kita lah dengan harga RM14 juga. Tuan-tuan boleh melibati satu gasket daripada Ashoka, memang terbaik bosku. Dan jom kita tengok kombinasi Umar Racing, okay, berserta dengan sedia horsepower dan juga plug GTC 3 kaki. Ini adalah untuk modernas Chris, Chris 1, Chris Star, Chris FL. Mana-mana yang Chris menggunakan Chris sedia 6 pin boleh menggunakan kombinasi 3 dalam 1 coil Umar bosku. Memang padu bosku, nampak tak dekat situ. Okay, sedia horsepower memang terbaik punya dengan plug GTC 3 kaki super spark plug bosku. Api petir kau-kau punya bosku. Yang ni meningkatkan kuasa api dekat dalam kebuk pembakaran, meningkatkan power juga pada motosikal kita. Itu yang penting sekali bosku, memang terbaik lah. Yang di atas tu, benda yang sama juga bosku. Sekarang ni sangat famous, rebutlah peluang untuk beli. Sebab sekarang ni kita masih ada offer yang ada sedang berjalan dekat dalam Shopee kita bosku. Memang terbaik bosku. Okay, so ini satu dan ini dua lah. So dua benda. Dan di atas tu, kuih Umar lagi. Bosku, jom kita angkat sikit kamera bagi nampak sikit bosku. Itu adalah CDI BRT Power Max. Okay, untuk Dream 110 berserta dengan kuih Umar dan juga plug GTC 3 kaki, memang terbaik bosku. Ini pun lazat bosku. CDI BRT Power Max Dream 110 Alpha CX ataupun DX, yang mana menggunakan okay, sama CDI dengan Dream 110. Okay, dan juga Dream 110 itu sendiri memang boleh pakai CDI. Memang kombinasi terbaik. Memang terbaik. Memang lazat bosku. Ha, tu dia ada lagi sebelah. Kuih rumah lagi. Yang ni untuk CDI Waste 110 BRT Power Max. Waste 110 V1 V2 bosku. Dengan Waste 110 RS ataupun mana-mana yang menggunakan platform CDI yang sama dengan Waste 110 V1. Okay, Dream 110 dengan Waste 110 ni beza tau pada soket dia. Beza sikit bentuk, okay, tapi dia punya sistem sama, iaitu 4 pin dalam 2 soket. Okay, so dia ada perbezaan dia. Dia tak sama soket dia. So kalau nak pakai pada jentera tu, pastikan beli model yang betul.
Kita tak tahu, tanya kita bos, no problem, kita akan berikan okay, yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan. Kita akan setting yang terbaik punya. So itu di hujung sana tu adalah blok racing legenda 110 55 mm. Pada memang terbaik bosku. Blok di hujung itu datang satu set sebenarnya, set piston, pin ring dan juga clip. Piston didatangkan piston semi dome dan boleh masukkan kepada legenda 110. Okey, 110 punya platform. Dan di sebelah tu customer kita telah order 2 oil pump bosku. 2 oil pump, oil pump untuk EX5 ataupun okay, boleh dimasukkan juga pada semua model waste 110. Tak kira lah waste 110, sampailah ke model fuel injection lah. Okay, so waste 110 fuel injection, waste 110 V1, waste 110 V2, waste 110 CX dan juga DX. Dan juga boleh masukkan pada Dream 110 juga, Modinas MR2. Kalau Modinas MR2 menggunakan platform enjin waste 110, dan mana-mana yang menggunakan platform enjin waste 110 semua boleh menggunakan okay, oil pump ini, kecuali EFI Class 1 saja. Dia bentuk dia lain sikit, tak sama. Haa, okay. Di belakang tu nampak tak hujung-hujung tersorok dekat belakang tu, itu adalah blok racing ESPADA 60mm okey, untuk kris 110 customer kita daripada Lazada. Ha okey, so 60mm hanya order blok saja tanpa gasket top, no problem, kita layan bosku asalkan tuan-tuan puas hati dengan barang yang tuan-tuan dapat. Okey, dan itu pula adalah camshaft racing high speed high cam S4 untuk kris 110. Boleh nampak dekat situ cam itu okey. Saya tak pergi jauh, saya hanya zoom saja dekat kanan kamera. So camshaft itu pun cantik, dia punya lifting dia memang cantik, boleh masukkan kepada spek-spek besar, memang power bosku. Kemudian yang tersorok dekat belakang tu, ha, minta maaf, dia tersorok dekat belakang set racing. Saya angkat sikit kamera. Itu adalah blok racing okay, ESPADA sebenarnya. Di belakang tu, di belakang tu blok racing ESPADA saiz 53 berserta dengan gasket top daripada Ashuka. Okay, so customer kita telah order kombinasi 2 dalam 1, di mana blok racing ESPADA 53mm FI Dream berserta dengan gasket top saiz 53mm. Terbaik ya. Bosku, saya nak jalan kat sini dulu bosku. Ha, nampak tak? Ini adalah exhaust standard original Honda. Ha, padu bosku. Peh, memang layan, memang merecik, merecik hawau. Yang paling penting pakai exhaust ni memang sedap dengar, tak macam exhaust triple A yang lain. Exhaust-exhaust yang kadang-kadang bunyi besi yang tak menyenangkan telinga kita tu, yang ni memang bunyi sedap nak mampus. Ha, macam mana kita beli EFI tahun 19 lebih ataupun tahun 2000 lebih untuk EFI Dream, kalau 19 lebih EFI High Power, macam itulah exhaust ni bunyi dia, memang menginzalkan. Ha, memang terbaik bosku. Ha, yang tu yang paling penting. Kalau rasa tak puas hati nak layan racing sebelah ni, ha, customer kita order cutting standard, nampak standard tapi racing, bunyi peh belang, bunyi pipit bosku. Tapi ini adalah untuk model kris 100. Jangan risau, untuk EFI Dream pun kita ada bosku. Exhaust belang ini dengan manifold 26mm. Okey, bunyi pipit. Okey, memang best bosku kalau nak buat bunyi racing. Tapi, bunyi dia kuat lah. Kalau tuan-tuan tak kisah, nak bagi bunyi kuat sikit, motor nak layan sikit, no problem, boleh pakai exhaust ni. Cutting standard, nampak standard. Tapi puas hati, ada tulisan belang di situ. Jangan risau, dia brand GR Racing. Kat bawah tu ada tulis GR Racing bosku. Jangan tersilap, ini bukan brand belang. Belang tak ada, tak ada brand bosku. Belang tu adalah nama kepada exhaust ni. KGR Racing. Set racing yang sangat menarik bosku. Peh, dekat sini adalah satu set racing EFI Dream 53mm yang di order. Ditambahkan dua benda di sini. Okey, dekat dalam ni, okey, kalau tuan-tuan perasan, ini sebenarnya adalah combo set racing yang memang ada dekat dalam kita punya Shopee, dan dia telah tambah dua barang. Apakah barang tersebut? Okey, set racing ni, tak silap saya, harga dia 400 lebih. Mungkin dekat sikit dengan 500. Okey, tapi tak sampai 500. Okey, tapi customer ni dia tambah dua barang bosku. Satu OC set. OC set yang pertama. Yang kedua adalah bearing special kat situ. Ashuka Racing Bearing C3 bosku. Memang layan, memang peh. Yang tu yang paling penting bosku. Okey, kita nak menggerakkan enjin kita ke tahap maksimum. Okey, dengan smoothkan lagi pergerakan crankshaft ataupun semua barang-barang yang berada dekat dalam kita punya. Okey, kita punya enjin bosku, kita punya crankcase, bagian crankcase tu. Okey, jom kita tengok dalam kombinasi ni, blok 53 berserta dengan carburetor. Okey, yang di request sendiri oleh customer kita 24mm wave 125 berserta dengan okey, spring valve racing OKO, plug GTC 3 kaki, timing chain satu set, set roller, OC set daripada Lee Moto, camshaft racing high speed high cam S4, clutch plate 3 dalam 1 racing B, intake. Ha, intake universal bosku, dan juga gasket top size 53mm FI Dream daripada Shuka Per. Terbaik bosku. Ha, memang terbaik. Okey, blok tu datang satu set lah, set piston, pin ring dan juga clip. Ha, apa yang menarik, CDI pun di request oleh customer kita. CDI dia nak buat CDI ESPADA macam ni. Ini adalah CDI RZ.
CDRZ PNPA5. Ha, okay, yang sudah dibrandkan ESPADA bosku. Memang terbaik. Satu benda lagi yang tuan-tuan tak nampak dekat sini adalah Quai Racing. Quai Racing daripada Tobaki. Color merah. So dalam satu kombinasi ni, dia dah tambah bearing dengan OC set jadi 500 lebih lah. Okay, so memang terbaik. Memang puas hati sekali pasang. Jangan lupa untuk nopak bosku. Kemudian kita ada lagi satu set racing dekat sini. Satu set racing yang juga nampak memang yang ni kalau tuan-tuan tak grab peluang dalam offer ni, tuan-tuan akan rasa nanti menyesal apabila harga sudah naik ke harga asal. Ini adalah set racing high power yang bersaiz 56mm piston jenis semi dome daripada ESPADA, piston jenis high compress. Yang tu yang paling syok sekali bersertaan dengan carburetor yang di request oleh customer kita TS125 daripada API, slide color gold, pelampung copper. Memang terbaik bosku. Tengoklah review saya sudah buat untuk API punya carburetor ni bosku. Kalau kita nak comparekan dengan original Japan punya bosku, beza 8 gram sahaja carburetor dia. API Malaysia memang buat yang terbaik, okay, untuk menghasilkan carburetor yang berharga murah tetapi boleh setting paling terbaik. Okay, dan ini adalah okay, intake hose ataupun intake pipe. Intake pipe bosku, intake pipe bersaiz 24mm yang sama dengan carburetor TX125 ni. Okay, yang disebabkan customer kita nak standard look, kita bagi nampak standard. Kalau tuan-tuan, okay, tiba-tiba nak request dengan kita, okay, intake nak jenis yang boleh alih kiri kanan pun kita boleh bagi, no problem bosku. Tiada penambahan. Blok dia datangkan satu set piston pin ring dan juga clip. Dan apa yang paling menarik dekat sini adalah head complete set kita bagi pada bosku. Head tu sekali dengan timing gear, sekali dengan camshaft, sekali dengan rukam, sekali dengan retainer, sekali dengan semua benda bosku. Senang cerita semua benda. Sekali dengan head cap Furious One. Racing punya. Head size 2328 bosku. Furious One. Memang terbaik satu set terus bosku. Balik terus pasang saja. Dengan kombinasi api CDI BRT Power Max yang di-request oleh customer kita juga. Coil plug Tobaki di-request oleh customer kita juga. Okay, timing chain 3 dalam 1 berserta dengan roller ni pun. Okay, daripada Honda di-request oleh customer kita. Spring valve OKO. Gasket top daripada Apple lah, bersaiz 56mm, plug GTC 3 kaki. Dan kita boleh tengok camshaft racing high cam S4 di sini. Dan kombinasi clutch plate 3 dalam 1. Clutch plate RPF ESPADA berserta dengan spring hyperspeed. Okay, daripada Thailand. Dan gasket sebelah clutch. Kombinasi ni pun sudah ada siap-siap dekat dalam kita punya Shopee. Tak ada pun apa-apa yang customer tambah. Cuma dia request lah tentang barang-barang dia tu. Okay, jadi semuanya sudah ada dan kita akan pastikan barangnya akan sampai ke tangan customer dalam keadaan terbaik.